Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys tombol subscribe. Dengan sekarang juga kamu klik tombol subscribe, itu gratis. Kamu udah bisa nonton video ini. Selamat menonton, enjoy guys. Jadi kuta ada yang kena. Salah ya, aku dia yang kena nih. Aku yang kita lagi ada di satu tempat ini. Nah, hari ini kita lagi mau backuping data guys. Nah, karena kita hari ini hanya backuping data, berarti kita hari ini datang ke tempat ini ya. Oke, kita akan masuk guys ke tempatnya. Jadi, kita lagi ada acara spesial guys. Alright guys, jadi kita ternyata mau backuping data kekinian guys. Terus pakai Samsung Avenue kan. Alright guys, udah bukain kita. Wih, sebab bukain dong. Gampang jadi cara bukanya kayak gini guys. Lihat guys. Harus ditarik guys, kayak gini guys, ini dua, nanti di belakangnya kemudian di sini begini guys. Alright, terus yang ayo kita makan guys, kok kopi ramenya emang apa sih, gak boleh? Kalian bisa lihat baca kita dengan kalian menuliskan hashtag OTIM emang OTIM, persoalan se Indonesia bro. Silahkan caranya belum ada guys, dari Oksa Cekidupan juga subscribe channel Oksa Cekidupan, follow Instagram Oksa Cekidupan ya kan, di Oksa Galaxy Moti. Kemudian kita juga ada namanya sebuah rolling pendapat siapa yang memang paling berhak mendapatkan hadiah dari Oksa Cekidupan dengan cara dia menuliskan kolom komentar apa alasan kamu akan ingin mendapatkan sebuah hadiah mesin cuci TV ataupun handphone dari Oksa Cekidupan. Oke guys, lihat guys siapa yang akan mendapatkan hasil dari setiap rolling komentar yang beruntung. Oke guys, gokil guys ya, disini guys, mau backupin data kita guys. Alright, terus kita juga ada tambahan baru guys. Kita langsung tambahan kalian baru, kita disini guys. Ini memang baru Starbucks, ini sama aja sih. Tapi ini kita panggil ke demo sama brand mereka ya. Untuk dari seri minuman dulu kan, dari seri minuman dulu ya. Dan sangat jarang banget, tapi gokil guys. Tapi ini bisa buat menaikkan daya tangguh tubuh di sana. Kayak gitu guys. Dari daerah mana mas aslinya? Jakarta. Udah berapa tahun di sini mas? Oh, 2 tahun lebih. Berarti lumayan lah ya. Lumayan lama juga ya. Harus gitu. Tapi betah gak di sini? Oh, aksion. Lumayan. Lumayan betah atau lumayan gak betah? Lumayan betah atau lumayan gak betah? Mantap ya. Tapi 64 tahun. Kalau di sini nih, sistemnya gimana? Kontrak atau tetap atau memang ini? Sistem kalau SPB lah ya, itu hitungannya tetap atau kontrak? Kontrak. Berapa tahun sekali diperpanjang? Tahun sekali. Tapi nanti emang apa sih nggak boleh? Udah nggak ada pesangon. Sombong amat. Udah ya, karena outsource ya. Gitu. Lulusan dari mana nih mas Bro ini? Canggih nih, ya. Dari mana lulusannya? SMA, SMK, atau oh, SMA apa dulu? IPA, IPS? Oh SMK, oh, sama ya kayak gue juga ya. SMK apa? Akuntansi. Oh masalah, cocok. Jadi kalau di SMK lebih keterima ya kesini? Ya, oh, enggak juga. Jadi enggak sama gitu ya, semua pasti ada tesnya masing-masing. Tapi penjualan itu selalu ditargetin berapa setiap bulan? Setiap orang di sini mas? Tergantung berapa dari binokonya, mungkin dari berapa M atau di bawah itu berapa orang? Oh, staffnya lah ya. Gak apa-apa, kita nanya gini lah ya. Dia ngobrol dulu, ya kan dapat ilmu juga kan. Kalau si mas Bro sendiri berarti kalau di sini setiap bulan ada penjualan berapa banyak biasanya? Berbanyak. Kita nanya berapa banyak kuantiti, tapi berapa value, kayak rupiahnya. Oh, jadi berapa banyak rupiahnya? Jadi bukan kuantitasnya. Misalnya saya jualnya satu, ya, tapi S dulu, ya. Itu udah itu aja, shift target. Enggak. Oh, juga? Oh, jadi? Oh, ya, misal target pokoknya 2M, berarti dibagi 18 anak gitu kan. Itu otomatis satu anak punya sekitar targetnya sekitar 100 jutaan, gitu lah ya, setiap bulannya. Kalau nggak aktif gimana? Nggak apa-apa. Turun, oh, karena udah bonus. Tapi bisa juga bonus lah ya, kalau seandainya lebih target. Bisa. Berapa persen biasa dulu? Itu tergantung dari faktor, berapa persennya. Nggak lengkap ya? Faktor. Biar gede, bisa turun juga. Tapi pernah nggak kayak ngalamin penisman di sini? Tiba-tiba misalkan ada yang udah beli, tapi dikembaliin barangnya gitu. Nah otomatis penisman ke SPB-nya apa tuh guys? Oh, kita nggak bisa. Oh, kembaliin nggak boleh lah ya? Boleh, terserah. Oh, terserah ya? Oh ya, oke.
Nah, jadi nggak ada. Tapi penas pun tetap ada lah biasanya. Kalau setahu saya, kalau ada, oh, ada di sini. Oh, ngapain salah? Emang kesalahan yang paling fatal apa di sini? Buang handphone orang kabur ya. Jadi apa tuh? Yang ya, fatal? Iya, kalau yang fatal apa biasanya? Kami sini ya salah ini aja, salah barang. Tentang sama orang yang biru, kita pilih. Oh, pulang hijau gitu? Pas dari buka, hijau kan invoice. Oh iya. Itu menjadi problem karena saya. Oh, iya. Oh, itu salah satu kesalahan yang bikin dia sampai bisa dikeluarin gitu, bisa ya? Oh, spengol ya? Maksimal tinggal ya? Kalau di sini sendiri nih mas, gimana rumah tinggal sendiri atau sama keluarga biasanya? Keluarga, oh, enak lah. Di Jakarta mana? Jakarta Barat. Saya dulu lulusan dari Jakarta Barat juga. Di Pinang Siak dulu, SMK juga. Iya, SMK 11. Iya. Terus si mas bro, tahun berapa akhirnya? Saya mah, sudah 28. Udah 1 tahun doang tuh, sama gua. Iya. Iya. Dulu lulusan mana ya SMK-nya? IP. Oh tahu IP mah. Gak nyangka ya, mungkin masih tetangga ya. Dulu barangnya saya udah duluan masuk sekolah ya, si mas bro mau masuk. Lagi di ini lah, lagi di mas. Masa orientasi sekolah bro. Berarti selama dari lulus sampai sekarang gak pernah kerja tempat lain? Pernah. Oh nyahain, mau di sekolah Matahari. Oh Matahari pernah, SPB juga? Berarti di SPB tetap ya? Iya aja bisa ya bro. Oh santai lah ya, bisa dibilang flexible time ya. Cuman flexible time sih gak ya, flexible place sebenernya. Dimana-mana bisa ngobrol ya kan. Boleh lah. Ada rencana lagi ya kuliah? Kalau gak ada rencana sama kali, duta ada sama kuliah. Gimana? Kuliah sih pernah planning kuliah, cuman gimana ya, ekonominya kurang. Ya terlambat terus jadinya ya kerja dulu aja. Oh kerja dulu aja jadi ya, akhirnya ya. Nah jadi pokoknya gak ada pengen kuliah lagi dah, gitu. Itu gimana ya, kuliah? Pegang duit nih soalnya, pegang duit. Pengen nih, pengen kuliah, cuman ya kalau ekonomi kurang gitu. Iya, kuliah di UPP SIO S1 lebih sama kita, sama sekarang? Sama, S1 lagi berapa sekarang? Paling minum ya 5 juta. 5 juta 6 juta lah ya, kalau si Mahdo nih sekitar sini juga? Iya gitu. Oh ini juga sekarang, mantap ya. Jadi, tapi kan bakal ada perubahan nih, S1 bisa kalau misalnya dengan pengalaman dia bisa naik lagi. Kalau SMK kan biasanya udah mentok segitu aja. Iya sih. Tapi ada pengen nih kuliah? Kalau mau masak ya manajemen ya? Manajemen ya, pengen tapi daftar gimana rencananya? Gue sempat ngelamar di mana ya? Mau ngelamar? Bukan ngelamar dari dia? Apply? Iya. Apply? Apply ini? Apply ke university? Apply ke university? Pengen doang. Oh. Di mana dulu? Pengen? Ya paling barang-barang online aja. Supaya kita berjalan aja. Oh. Emang belum ada namanya? Namanya belum ada dulu, iya bro. Namanya. Mungkin lagi ibaratnya nih. Kalau dikasih gambarannya bro. Gue lagi pake. Eh gitu. Ngomongin apa? Iya, kita dimana ya? Yang lain pada ngomong ya. Baru wacana lah ya. Karena gue tadinya pengen ada pikiran ke sana bro. Cuman saya pikir mendingan sekarang fokus untuk berkarir. Tapi jadi kayak friend, kalau saya sih lebih ke situ sih. Kayak gitu, tapi gak apa-apa juga kalau jadi karyawan juga kan itu beda-beda pilihan. Iya loh, saya di bidang digital web kalau kan. Ngurusin IP itu, terus educator ya kan. Kayak gitu. Kemarin bikin ini juga kan, seminar-seminar. Gitu. Ambil lakukan rekor muri kan kita, tim kita dapat rekor muri. Jadi, saat itu kita gak fokus, kita pasti bisa mencapai batas maksimal dan lampaui maksimal itu lagi. Gitu bro, sama kayak waktu juga. Wey, sudah tau, Samsung Note. Gitu lah bro. Berapa saudara bro? Oh, rame dulu ya. Gak beda jauh sama gue. Gue 5, ini ada yang kelima. Gue yang pertama. Ya, rata-rata sebenernya gue bro, rata-rata ada gue. Jadi, di bawah gue 10 tahun. Gue cepet. Yang main jauh yang ini gitu bro. Ini sampai 18 tahun lah ya, bedanya. Gitu. Kalau sebelum anak berapa? Anak berapa sekarang? Sekarang anak kedua. Di tengah-tengah lah ya. Tapi rencana udah mau merit. Ditang. Ah, kok belum? Biasanya yang kedua tuh udah paling dituntut. Yang pertama udah dituntun. Yang kedua dituntut. Kalau yang ketiga tuntutan. Iya. Tapi kakak udah nikah? Belum. Oh belum juga? Ya makanya tadi saya bilang. Dituntun. Mas nanti dituntut. Iya. Tapi pernah gak makan di sini? Sekitar di daerah di KSM ini. Makan yang apa yang enak, Korea food. Di luar. Dulu lah, ngomongin di dalam dulu. Oh pernah? Di mana? Korea food atau Japanese food? Biasa, ya. Oh, lunch. Oh. Si Giro. Oh, si Giro itu yang itu ya? Oh. Tapi biasanya kalau rutinitas makannya apa, Mas? Kalau buat karyawan. Oh, boy. Oh, bukan futur lah ya. Lebih ke makanan-makanan yang di siap-siap. Tapi waktu disini, jangan. Kali. Ini namanya siapa kalau Natali? Bus.
Ada berapa orang? 10. Oh, banyak juga ya. Hobinya gimana mas bro? Kalau di sini hobinya, ngejalanin hobi gimana kalau di sini? Nah, stop di situ aja ya. Terus dibuang aja banting, ya kan? Ini dia. Sini, tapi aku udah jatuh. Nah, di sini sih. Iya. Kalau dulu di IP itu berapa banyak jumlah muridnya itu masuk? Di IP dulu di sekolah sih masuk. Per kelas. Itu kan kalau belum dikit ya. Ada berapa kelas apa? Hah? Banyak kelasnya. Berarti ada aplikasi, administrasi kantoran gitu lah ya. Terus ada lagi IT, ada IT. Oh ada juga ya. Ada pemasaran gitu ya. Ada pemasaran juga. Iya. Jadi total berapa kelas tuh? 8 sampai apa? 8 ya. Normal ya. Jangan ntar doang ini, gak apa-apa kan. Atas kelas tadi, gak ada jauh ya, kalau saya ya. Ini saya di SMP 11, sekitar 8 kelas juga. Tapi muridnya satu tempat, satu kelas aja sampai 45 orang. Iya bro. Ya sayangnya juga banyak kita, rebutan jadi. Karena dulu mau ngeri terus gue, jadinya di situ. Kan kalau di jurusan teman-teman sekolah kan ibaratnya pengennya bola sekolah aja ya, pulang bola ya. Ada yang basket juga. Kalau gua nyari dulu ya kan keliling dagang dulu ya kan. Habis itu baru pas pulang terus dagang gua ke situ lagi masih ada yang basket. Baru main basket kita. Pokoknya pulang di Tangerang lama, bisa sampai jam 9 atau 10 malam. Kayak orang kerja juga ya. Nanti berangkat lagi pagi jam 5 pagi. Gitu terus ya kan sekitar 3 tahun lah ya. Jadi kalau yang di Jakarta bilangnya capek gua sibuk kerjaan gitu. Sekolah begini sih. Atau gua sih gua udah dulu udah dipacu ya kan. Jadi bedanya di situ. Namanya dulu belum dibikin. Belum dibikin? Kamu apa dibikinnya? Dibikin apa namanya? Namanya Kutik. Kutik? Kutik kita Kutik kan? Enggak, kita gimana ya? Gimana? Gimana? Bola bro. Kita ada bola. Hah? Oh guys. Wih, memang guys. Kita bu bola di kertas ini harus bergambar. Gambar apa? Gambar. Jelek kan gambar kamu? Ayo, kita tahu. Kata bu guru, gambarnya kayak gini. Aku gambar kayak gini nih. Apa? Ini. Ini bu mobil. Iya. Bu Marti, terus gimana? Buka tambah aku ya? 18. 8 sama siapa? Sama berapa? 8 tambah 2 berapa? 15. Alah, kalau kamu salah, kamu masih makan di komen. Sekarang lagi ya, pertanyaan lagi guys, pertanyaan lagi. 7 tambah 6 sama berapa? Berapa gak? Lagi sibuk. Ini ngomong bener lah. Berapa gak? Berapa kamu jawab? Lagi sibuk. Kamu lagi sibuk, sibuk ngapain dia? Sibuk nulis. Sibuk coret-coretin kertas ya kamu? Lagi nulis. Gak ada kerjaan kamu? Hah? Emang bener kamu kerjaan? Betul ya? Enggak. Lihat ke sana. Sana gak lihat, lihat ke sana. Ada orang ngomong kamu? Siapa tuh? Namanya Tampak. Mantamu? Kamu dia kenal aku? Ini kenal banget sama kamu. Artinya itu anak yang bawel itu ya? Iya. Bawelnya gak turunan? Iya. Kenapa bisa bawel tidak keturunan gitu ya tuh anak? Enggak. Ini mau gambar. Ini rambut kecil. Enggak. Yang aku tanya, kenapa anak dari Tampak bisa bawel atau turunan? Karena dia kenal sama orang-orang. Hah? Maksudnya? Kenapa bawel? Kenapa? Kalau bawel-bawel, poinnya dipotong. Poinnya dipotong? Potong. Kalau jahil? Kalau jahil dipotong. Kok bisa? Karena iya jahil. Jahil? Siapa aja yang boleh jahil? Gak boleh jahil. Iya, yang aku tanya siapa aja yang boleh jahil. Jadi keren guys. Si Tete. Jadi kayak kepalanya tali ini kayak gini guys. Cocok kan jadi kepalanya apa ini guys? Mau kaca kehidupan apa Natali? Kalau berakhir ini Natali. Natali? Cik apa? Cik. Aku lagi mau gambar. Jadi nih kayak gini guys. Terus aku lagi main-main. Coba liat, mana-mana. Coba liat yang, ih jelek guys. Jelek nih gambar apaan kayak gini. Gambar kok begini sih, anjir gitu. Mau gambar apa? Emang apa sih gak boleh? Sombong anak. Enggak, aku gambar sekali. Gimana? Di situ dikit. Ikut tadi. Menurut aku ada apa dua waktu ada yang itu di bawah ini. Boleh itu guys. Keren guys. Ada namanya Bahan-Bahan Bandung guys. Ini benar-benar keren guys. Ini tempatnya guys. Kalian bisa coba datang guys. Rapid Avenue di daerah Fluid. Apa yang aku play jelas ya guys ya. Nanti kebalik dari sana dekat seberang sekolah Seci. Ini kalian masuk ya kan. Kalian juga jangan lupa parkir ya kan. Dari parkir agak ke atas lebih tegak ya kan. Nah dari situ nanti kalian bisa masuk ke tempat ini dengan aman dan mudah dan nyaman ya kan. Nah setelah itu kalian bisa melangkahkan kaki ya. Ada anjing dan kita guys. Tuh, ada orang di bawah. Siapa nih? Nyambung.
Jangan sebut bawa golok. Siapa yang kentut? Kamu. Siapa yang kentut? Siapa yang kentut? Kamu. Enggak. Kok? Kamu dulu. Segini aja guys. Anak ini kan lagi nulis guys, kita ajarin dulu guys. Jadi 1 tambah 1 berapa? 5. 5, bagus. Ya, 5 tambah 5 berapa? 2. 2, ya bagus kamu. Ya udah kalau gitu guys. Ayo mau percaya kehidupan? Peace out. Ini Natali bilang. Ini Natali TV, peace out. Bye. Eh iya guys, jangan lupa guys. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kok harus ditutup gitu? Harus, karena dengan kalian klik tombol subscribe, kalian sudah mendukung channel ini. Kalian upload terus setiap hari. Mama kok lagi guys? Iya guys, dan guys, ayo mau percaya kehidupan? Peace. Kayak ada orang yang